Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira Bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babun yaqumu an yaminil imami bihidaihi sawa'an idza kana isnataini idza kana isnaini. Babun ini satu bab. Yaqumu berdiri. Iya, berdiri iya seorang makmum. An yaminil imami, dari kanan imam. Bi'idaihi, dengan sejajarnya, berhadapannya. Sawa'an, sama. Sawa'an ini kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, la yataqaddamu wa la yata'akharu, tidak maju, tidak mundur. Jadi tidak maju, tidak mundur, berarti rata ini. Idza kanas nataini, apabila ada ia berdua. Idza kanas naini, apabila ada ia berdua. Salat jamaknya cuma berdua. Imam sama makmum, satu makmumnya. Berdirinya sejajar. Nah, tapi kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya ini Fathul Bari, kata beliau, wa qad qala ashabuna yustahabbu ay yaqifal ma'mumu dunahu qalilan. Disunnahkan seorang makmum berdiri ya di bawahnya, ya, di belakang imam, qalilan, sedikit aja. Ini tumit imam, ini ujung kaki makmum. Ini tumit kaki imam. Sini berdiri. Ya. Jadi kalau berdua dirinya kayak begini. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qad qala ashabuna yustahabbu ay yaqifal ma'mumu dunahu qalilan. Disunahkannya, sungguh berkata oleh ashab kami, ashabu syafi'ah. Jadi kalau kata beliau ashabuna, berarti apa? Ashabu syafi'ah. Kata beliau, yustahabu, disunahkan ay yaqifal ma'mum, berdiri seorang makmum. Ini makmum nih. Ya. Berdiri seorang makmum, ya, dunahu, di bawahnya, di belakangnya, di belakang imam, qalilan, sedikit, nah, seukuran segini. Jadi tumit, ya, tumit imam, ya, pas di belakang tumit imam, di sebelah kanan tumit imam, kaki makmum, ujung kaki makmum. Ini. Jadi kalau kamu sembahyang berdua, beginilah posisinya, begitu ya. Jangan di sini, gitu ya. Kalau tadi kan rata, tapi kalau ashabuna, gitu. Ntar kalau ada lagi, mundur. Nah, ini diri di sini, yang baru, dirinya di sini. Dia mundur, diri sini. Dah cukup. Ini sholat berdua, gitu ya. Wa bilaikul haddasana. Ya, ini pembahasan semalam Imam Ghazali ya. Ya. Saya baca hadis ini setiap hari, kita baca hadis. Ini bukan mau saya, tapi mau guru saya. Saya disuruh sama guru untuk ngajarin hadis setiap hari. Jadi bukan mau saya. Jadi saya disuruh sama guru saya untuk mengajarkan hadis ini setiap hari ya. Karena alhamdulillah ya, kita sudah membaca sampai Kutubus Sita ya, sampai Muwatta ya. Jadi beliau perintahkan saya untuk ngajarin setiap hari. Jadi saya melakukan ini bukan semata-mata untuk ya pribadi, tapi adalah perintah daripada guru ya. Guru saya Kiai Mahfuz Makmun, semoga beliau Allah sehatkan selalu, Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan keturunannya keturunan yang soleh-soleha yang membanggakan beliau, jadi ulama-ulama akhirat, amin. Wabilai qala haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana syu'batu 'anil Hakami qala sami'tu Sa'id ibn Jubairin an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, kata beliau Ibnu Abbas, bittu, aku ya pernah nginep fi baiti kholati, di rumah kholku, kholahku ya, bibi. Jadi bibi dari pihak ibu ya. Jadi, ada amah, kalau amah bibi dari pihak bapak tuh. Kalau kita sama encang-encing semua ya. Betawi kalau adik daripada orang tua kita namanya siapa? Adik encing. Sama tuh, mau dari bapak mau dari ibu. Kalau empo atau abang dari orang tua kita yang laki ya, namanya encang itu ya. Sama tuh, encang-encang juga tuh, baik dari yang laki maupun dari yang perempuan. Encing-encing juga baik dari yang laki maupun dari perempuan. Ya, kalau bahasa Arab beda tuh ya. Khala nah, dari perempuan ya, ama dari ya laki-laki. Nah, ini beliau katakan aku pernah nginap di rumah khalku, di rumah bibiku ya, di rumah bibiku yaitu Maimunah ya, Sayyidah Maimunah. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya. Beliau salat isya, summa jaa fa shalla arba'a raka'atin. Kemudian datang ia, berarti apa? Kembali ke rumah, pulang. Beliau datang ya, kembali ke rumah ya, arba'a raka'atin, 4 rakaat. Ya, ke rumahnya berarti ya, pulang kembali ke rumahnya 4 rakaat. Jadi sholat ya, sunat berarti beliau sholat sunat 4 rakaat di rumah. Sholat isya ya 4 rakaat di masjid. Summa nama, kemudian habis sholat sunat beliau tidur. Beliau tidur. Summa qama, kemudian beliau bangun. Berarti bangun malam nih, bangun malam sholat. Ya. Ya, bangun malam sholat. Jadi habis sholat isya lalu pulang ke rumah ya, lalu sholat 4 rakaat, lalu beliau tidur. Berarti nggak lama-lama tuh ya tidur. Jadi masih siang, berarti katakan masih siang, malam sih maksudnya, belum malam banget gitu. Lalu beliau ya, itu namanya supaya bisa bangun malam. Lalu beliau bangun malam lalu beliau sholat malam, sholat tahajud. Fajitu, lalu aku datang. Fakumtu, lalu aku berdiri. An yasari, aku berdiri sholat. An yasari, dari belakang, dari kirinya, dari sebelah kiri Nabi. Faja'alani an yamini, lalu ia menjadikan aku dari sebelah kanannya. Ya, di apa itu kalau begitu ya, ditarik kali ya, ditarik dikananin. Maka ia menjadikan aku dari sebelah kanannya, dikananin. Ya, dikananin. Memang kita begitu kalau ada orang, kita pun begitu kalau ada orang ya. Ya, kita dijadiin imam tapi dia berdiri di sebelah kiri, tarik aja. Ya. Ininya wabah, tarik kemari. Palanya, rambutnya. Takut dia marah dari sini, nggak apa-apa. Tarik kemari. Asal jangan ada gerakan 3 kali berturut-turut. Gerakan yang besar. Fasalla 5 raka'atin, lalu beliau sholat 5 rakaat. Ya. Kata Sayyidah Maimunah, summa sholat raka'ataini, kemudian ia sholat 2 rakaat. Summa nama, kemudian beliau tidur lagi. Hatta sami'tu, sehingga aku mendengar ghatitohu, akan dengkuran beliau. Dengkuran beliau. Jadi nggak apa-apa menengkur. Ya, yang tidur nanti pulas ini. Biasanya kalau orang menengkur tuh capek sangat. Jadi nggak jelek mendengkur. Nabi mendengkur ya. Au qala khatitahu, atau beliau mengatakan khatitahu, maknanya sama. Ya, gotito atau khotito. Summa kharaja ila sholati, kemudian beliau tentunya bangun ya. Summa kharaja, kemudian keluar. Ya, ini ada yang dipotong ya. Kemudian bangun ya. Kemudian beliau bangun. Tidur, bangun dulu. Bangun ya. Dan melakukan hal yang lainnya, wudu dan sebagainya. Kemudian beliau ya kharaja ila sholati, keluar kepada sholat. Berarti sholat apa nih? Sholat subuh. Beliau sholat subuh. Nah, tadi ini sesuai dengan judul di sini adalah ya berdiri di sebelah kanan. Jadi kalau ada orang berdiri di sebelah kiri, dia jadikan kita sebagai imam. Berjamaahnya cuma berdua, artinya satu, artinya imam, makmumnya cuma satu. Dia berdiri di sebelah kiri, kita tarik ke sebelah kanan. Di dalam mazhab kita, sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari-nya ya, qala ashabuna, berkata oleh ashab kami, ayyaqifal ma'mumu dunahu qalilan, bahwa berdiri seorang makmum di belakangnya, di belakang imam, di samping kanan kaki imam ya, sedikit aja, qalilan, sedikit. Nah, seukuran ujung jari makmum berada di belakang sebelah kanan ya, tumit imam. Tadi sebagaimana sudah kita gambarkan, begitulah kita sembahyang. Gitu ya. Nanti kalau ada lagi satu lagi datang, ah ini mundur. Iya. Dirinya di sini tadi, di sebelah sini ya. Bukan di sono, bukan. Wallahu a'lam bish-shawab.